Halo Yogis, welcome to Namaspen. Namaste with Pen Yoga Star. Hari ini Pen Yoga Star akan memberikan gerakan-gerakan yoga di atas sofa. Bukan berarti kalau lagi duduk santai di atas sofa itu nggak bisa loh sambil stretching. Nah, ini dia gerakannya. Oke, kaki yang kiri di bawah, kaki yang kanan buka ke arah samping. Bisa? Tegak lagi badannya, cium lutut sebelah kanan. Five. Boleh dibantu dengan pegangan ke arah sisi kanan. Four. Three. Two. And one. Release, switch to the side. Kaki sebelah kiri. Bawa lagi ke depan. Five. Kalau bisa pegangan di sisi kirinya boleh. 4, 3, 2, and 1. Release. Coba kita buka dua-duanya bisa. Selebar yang kalian bisa. Flex kakinya aktif. Letakkan elbow saya di lantai. Boleh sambil pose. Sambil santai. Tahan. 5, 4. 3, 2, and 1. For more challenge, buka sikunya, turunin semuanya. 5, 4, 3, and 1. Pelan-pelan tegakkan lagi badannya, bawa ke depan, kaki sebelah kanan tekuk ke atas, kaki yang satu luruskan. If you can, bawa tangannya ke depan. Stay, pegang jari-jari kaki bisa. 5, 4, 3, and release. Satu sisi lagi. 5, 4, 3, and release. Come back. Oke, sekarang luruskan kakinya lagi dibuka. Sekarang lebih challenging. Coba tangannya meraih pegangan sebelah kanan. Bisa? Atau ke sisi bagian samping terjauh. Stay. 5, 4, 3. Release. Ganti sisi. Kerasa ya stretchingnya. Kaki naikkan lagi. Tangan berjalan ke sisi samping yang sebaliknya. 5, 4, 3. Oke, itu dia tadi latihan-latihan yang bisa kalian lakukan di sofa. Nyaman dan bisa dilakukan di mana saja, mau di rumah, di kantor, atau dimanapun. Stretching simple, tapi sangat efektif buat tubuh kalian. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Namaspen, Namaste with Pen Yoga Star. Jangan lupa download apps di Google Play dan juga App Store, akan ada aplikasi Pen Yoga Star di sana. Subscribe, likes, dan juga komen selalu ditunggu. Sampai ketemu lagi.